قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kita terus bersyukur atas nikmat diberikan hidayah, diberikan petunjuk sehingga kita bisa hadir di majelis yang mudah-mudahan kita nambah ilmu dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan niatan kita luruskan untuk terus memperbaiki diri menjadi lebih baik, karena sekitar kita barangkali banyak yang belum mendapatkan hidayah. Ada mungkin yang sudah juga dapat hidayah kembali lagi ke masa-masa jahiliyah. Sudah pakai jilbab, nanti kembali lagi copot jilbab. Sudah rajin sholat, kembali lagi ya bolong-bolong sholatnya. Dan mugi-mugi kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Allahumma amin. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan kita dari tafsir surat Yasin ayat 77. Di ayat 77 dengan judul membicarakan tentang apa sih itu judul buletinnya? Manusia dari air mani. Baik, monggo dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin فإذا هو خصيم مبين. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Nah, coba baca dari ayat 71 sampai 77. Jadi awalam yaro anna khalaqna lahum. Yasin, Yasin. Ini pakein aja. 71, 77. Awalam yaro anna khalaqna lahum min عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها
ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا Nah, taib, sudah cukup. Al-Qurannya lagi. Baik, tadi ayat 71 sampai 77. Ini ayat-ayat terakhir saking surat Yasin totalnya sampai 83 ayat. Ayat 71 menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan kita dengan tangannya dan telah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian Allah tundukkan, ada di antara ciptaan Allah itu yang bisa kita tunggangi seperti hewan-hewan dan ada yang bisa kita ambil sebagai makan. Kemudian itu ada manfaat yang besar di ayat 73 dan juga bisa kita manfaatkan untuk minum. Afala yashkurun, kita disuruh bersyukur. Kemudian kalau Allah seperti itu maka Allah tidak pantas dijadikan sekutu. Ayat 74, Allah tidak ada tidak pantas dijadikan sekutu. Tidak ada yang pantas jadi tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. La'allahum yunsarun. Yang selain Allah itu tidak bisa memberikan pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka tidak bisa memberikan pertolongan padahal mereka punya tentara-tentara yang bisa hadir memberikan pertolongan tadi namun tidak bisa memberikan pertolongan nantinya pada hari kiamat. Kemudian ayat yang kita bahas saat ini 77 diingatkan lagi. Kita diciptakan dari nutfah. Nutfah itu apa? Air mani. Fa'idha huwa khosimum mubin. Namun manusia tidak sadar diri, dia cuma dari air mani. Nanti kita akan lihat air mani itu maksudnya apa dan kaitannya dengan ayat ini apa. Akhirnya manusia itu jadi penantang khosim, penantang mubin yang nyata. Baik, kita lihat faedah saking ayat. Faedah dari ayat. Pertama, manusia itu diciptakan dari keadaan lemah, hanya dari mani yang hina. Kita diciptakan nanti punya proses, nanti kita akan lihat hadisnya. Cuma dari air mani. Dari sel sperma dan sel telur, suami istri. Ya, kecuali ada yang selingkuh. Bisa jadi juga enggak? Bisa. Nah, orang tak bahas, ngapa bahas anak hasil selingkuh itu ono hukuman dewe loh itu. Hukumannya lebih berat. Iya kan? Iya, karena enggak halal. Mani yang tumpah tadi itu enggak halal. Maka kalau kita lihat ini proses dari akad nikah yang sah, akad nikah yang halal, manusia sejatinya cuma dari mani tadi dan ini cuma air biasa. Bahkan tidak ada istimewanya. Kemudian jadilah manusia. Tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar. Kemudian jadi manusia. Nah, terus yang kedua. Realitanya manusia dari suatu yang lemah. Namun akhirnya sombong. Angkuh jadi penantang yang nyata. Nah, ini. Sudah dari sesuatu yang lemah. Sesuatu yang hina.
namun kelihatan sombong. Iya kan? Sudah kelihatan sombong, angkuh, nantang, mau berbuat syirik, mau takabur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ketika itu tidak sadar diri kalau dia itu cuma makhluk yang kecil saja. Itu kalau tadi dari proses penciptaan manusia itu dari makhluk yang lemah. Kalau dari sisi besar kecilnya manusia itu sangat-sangat kecil. Kemarin kita bayangkan kayak apa, kayak dengan malaikat. Malaikat pemikul ars tadi besarnya bagaimana kemarin? Telinga kali pundak 700 tahun perjalanan. Itu belum bahas malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayapnya itu tutupi langit. Gerusak sayap loh gue. Apalagi Jibril itu lihat manusia kayak gini, Allah wes cilik ngil-ngilan lagi. Sombongnya luar biasa. Kemah kitenan lho. Ora kaya kancaku ya memang kaya kowe. Ora kok ngono iya. Ora nunjuk-nunjuk uang ya manusia. Tadi kan orang nunjuk uang ya toh? Aku nunjuk siapa mau? Ya kalau merasa ya wes. Berarti ya manusia. Kan tadi enggak tunjuk siapa-siapa. Kok saya digituin Ustaz? Ya iya berarti gue sombong berarti. Itu baru Jibril tadi kan? Jibril tadi punya berapa sayap? 600. Satu sayapnya pripun? Nutupi langit. Itu baru sayap. Padahal Jibril itu pemimpinnya poro malaikat, penghulunya poro malaikat. Kalau dia masuk ya waktu ngantar Nabi SAW peristiwa Isra dan Mi'raj, ketemu dengan penjaga surga, tolong buka pintu surga, manut semua pada Jibril. Bilang pada penjaga neraka juga mau buka. Ya, manut pada Jibril. Berarti itu penghulunya atau pemimpinnya para malaikat. Lihat saja itu pemimpinnya kayak gitu coba. Mau nantang Jibril coba. Itu pun udah sombong tuh, Tak. Menantang. Yes, down, down. Istighfar coba. Astagfirullah. Iki mau menah toh. Iki kok padu menah kuwi. Lawan arah lagi. Itu tadi Jibril nggih. Ya, itu Jibril. Kemarin kita bahas apa? Yang menjadi pemikul arsy. Jumlahnya kemarin ada berapa? 8. Baru tadi dibayangkan lagi tentang ya, manusia lagi. Kita tadi bandingkan malaikat dengan manusia. Sekarang kita bandingkan kita itu lahirnya seperti apa? Asalnya dari mana yang terbentuk? Ada proses penciptaan. Berarti dari suatu yang kecil saja baru jadilah manusia. Tumbuh berkembangnya jadi anak, kemudian berkembang lagi jadi dewasa, kemudian berkembang lagi jadi sepuh, ubanan. Terus setelah itu apa? Bertua mati. Terus nomor 3. Harusnya manusia kalau melihat dari asal penciptaannya tidak menjadi orang sombong dan zalim. Nah, kalau manusia lihat dari asal penciptaan, harusnya dia tidak jadi orang sombong. Bentuk sombongnya apa? Tidak menzalimi orang. Contohnya apa zolimi? Misalnya dalam masalah harta, tidak ngambil harta orang tanpa hak. Contoh nyolong. Contoh lagi ngambil harta orang apa? Korupsi. Contoh apa lagi? Ah, nyopet. Tadi pun muter-muter terus. Apa lagi?
Selingkuh nggak dibayar? Oh, bayar dia kasih uang jajan untuk selingkuhannya. Sekono ki butuh untuk uang kos-kosan dikasih uang kos-kosan. Butuh uang pulsa dikirim uang pulsa. Ono apa ora ya kaya ngene iki sik lanang iki lho. Ada saja. Ya ono sik pengalaman sik cerita iki ono kasus. Malah istri orang yang dibayar. Istri sendiri enggak pernah perhatikan. Zolim enggak itu? Zolim. Zolim. Itu zolim macam apa kayak gitu? Oh, macam setan. Macam setan. Yuk karabmu saya ngomong kue. Ada lagi bentuk zolim. Ngambil harta orang dengan jalan riba. Zolim enggak itu? Zolim. Rentenir zolim enggak? Utangnya dikembangke, jadi misalnya 1 juta, ada yang bisa jadi 10 juta, 20 juta, 30 juta, berkembang terus. Iya kan? Bisa berkembang. Zolimi orang gak? Zolim. Utangnya dikembangkan. Dapat manfaat dari utang ke? Utang. Yang sudah berutang tambah susah, rentenirnya tambah sugih, namun ora berkah. Walaupun hartanya banyak, namun semuanya hartanya haram. Ingat kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kaidah penting sekali jadi pelajaran yang dicatat. Wal qalilu minal halali yubarak fihi wal haramul katsiru yadhhabu wa yamqullahu ta'ala. Harta halal walaupun sedikit itu nanti bawa berkah. Ingat ya, harta halal walaupun sedikit nanti bawa berkah. Sedangkan harta haram walaupun banyak nantinya akan sirna, akan hilang, dan Allah nanti akan hancurkan itu. Ulang tadi apa? Harta yang sedikit yang berkah ya, maaf, harta yang halal ya, harta yang halal walaupun sedikit nanti bawa berkah. Ingat ya, harta halal walaupun sedikit nanti bawa berkah. Walaupun kerjaannya cuma tani saja, tani penghasilannya piro coba? Sedikit kan? Kata apa mboten, Bu? Cukup, cukup untuk hidup sebulan. Nah, ini buktinya hidup ini. Halal kan? Halal mboten? Halal, walaupun sedikit bisa hidup coba lihat. Harta yang banyak tadi haram, walaupun jumlahnya itu banyak dan jumlahnya itu banyak, Allah harta tersebut nanti akan hilang dan nantinya Allah akan hancurkan. Ini yang Allah katakan juga tentang harta riba, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah 276. Yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah ayat 276. Nah, tadi kaidahnya ya, maka cari itu yang halal walaupun jumlahnya sedikit. Bolak-balik pergi pasar dapatnya penghasilannya segitu terus, alhamdulillah, yang penting halal itu berkah. Daripada jadi rentenir duitnya di anaknya terus berkembang duitnya, nambah atau tidak? Nambah, namun nanti akan hilang dan nantinya Allah akan hancurkan. Terbukti enggak? Terbukti enggak? Ada enggak rentenir yang hidupnya susah? Banyak. Walaupun punya banyak duit, tunggu aja nanti ada penyakit berat. Karena dia dapat doa jelek terus. Kalau enggak penyakit berat, usahanya bangkrut, krut, 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 krut.
Kalau enggak anaknya durhaka, anaknya yang malah nakal pada orang tuanya. Anaknya rentenir. Macam-macam nanti Allah itu beri kecelakaan di situ. Karena hartanya itu nanti akan hilang, Allah akan hancurkan. Itu sudah pasti itu. Maka hiduplah apa adanya, nerima eng pandur. Rizkinya sekian, sudah itu syukuri apa adanya. Level hidupnya seperti itu. Gak usah harap pingin yang lebih tinggi dari itu. Motornya, ya karena gajinya itu pas untuk beli motor butut, maka hidupnya seperti itu. Jangan sampai pingin punya motor balap yang harganya 30 juta. Kalau pingin seperti itu, akhirnya nambah apa? Utang. Betul nggak? Sudah levelnya naik jadi 30 juta. Pingin lagi, wah iki kata iki kurang. Sudah kendaraannya pingin yang swidak yuto, akhirnya nambah lagi utang. Iya nak, penampilannya suge, namun suge apa? Utang. Terserah mau di mana, arah neng rentenir kek bang pelecit kek neng bang kek. Yang susah yo jenengan pastikan jani terus kok. Ya aku mau sombong ini ngeyel meneh. Wes cilik lagi, ireng. Nah. Hidup sesuai levelnya masing-masing. Itu pasti akan bawa ketenangan. Wes ngaji wingi nak? Sudah lunas belum wingi malam Kamis libur sepisan? Sudah lunas apa belum utangnya? Oh berarti orang nerima. Iya. Apa? Bangnya? Iya kowe sak ngeyel, ora salah kebang. Sama nanti, kenapa Pak masih ngerokok? Itu pabriknya masih ada. Ya memang dasarnya ngeyel kok. Gawe alasan wae. Ngapa kau masih mabuk? Oh pabrik miras masih ada. Ya memang kamu itu ngel-ngelan kok. Mau itu ada, mau itu enggak ada, ya tetap cari coba. Iya kan? Iya. Berarti sama juga kalau punya pekerjaan haram kayak gitu. Penghasilannya banyak, kelama-lama nanti akan hilang, akan hancur. Warung kok jual barang haram sama. Contohnya jual apa coba? Ya wes wis ngerti toh? Sapa sing tuku coba? Nanti alasan lagi bilang lagi, wong ke pabriknya masih ada kok. Salah ke pabrik meneh. Wong sek ngeyel kok. Dan ini anehnya itu di negara Indonesia. Rokok itu bebas diisap dimanapun. Di negara manapun itu di muka bumi, enggak seperti Indonesia. Di sana pakai aturan, mau beli rokok, umurmu berapa Pak? Mana izin kamu itu boleh merokok? Tempat merokoknya juga di tempat tertentu. Kalau di sini siapapun boleh beli. Bocah kelas 6 SD boleh beli. Mau merokok dimanapun boleh. Bar keluar saking sekolah langsung merokok. Dia tarik itu rokok tadi. Bukan hanya anak sekolah, kiainya juga merokok. Sama. Dan ini punya pengaruh besar karena fatwanya juga bilang itu makruh. Makanya rokok gak pernah dihentikan. Kiainya soalnya merokok. Iya kan? Fatwa yang gak masuk akal itu. Logika di mana coba masuk itu fatwa itu bilang makruh coba? Logika mana yang masuk coba? Tidak ada. Ya, itu logika mana yang masuk itu kalau bilang rokok itu makruh? Saya sampai sekarang nggak masuk logika saya itu. Karena fatwa ini akhirnya itu rakyatnya ini kayak begini dari fatwa yang keliru. Pengaruhnya sampai ke kita coba lihat. Iya kan?
itu faktor terbesar. Ulamanya beri contoh jelek, iya kan? Dan diberi kebebasan seperti itu. Gak ada di muka bumi itu kecuali di negeri kita aja loh, kayak begini nasib merokok itu loh. Coba kamu pergi ke luar negeri sana, mau di Amerika, di Eropa sana, ada aturan merokok coba. Iya kan? Yang bebas di mana coba? Kita. Kita ada bawa anak kecil samping sini ada yang merokok, boleh. Iya kan? Orang merokok tuh gak main mikir kok. Kalau saya main emosi, saya tendang itu yang merokok. Anak kecil. Masa dia merokok di depan anak kecil kayak begini, ini anak bayi? Kalau luar negeri nggak ada kayak begitu, Pak. Cuma di negara kita ini saja. Berarti sudah rusak kan Indonesia ini, kan? Penduduknya sudah terlalu banyak. Ya, dari 200 juta yuk yang ngaji, yuk gerpiro. Yang sudah ngaji, yang ngamalkan juga berapa? Iya, Pak? Iya, sama seperti kata Imam Zahabi. Dia katakan di zamannya itu majelis ilmu sudah sedikit. Orang yang ngaji itu sudah sedikit. Yang ngamalkan ilmu bagaimana? Sedikit. Yang ngamalkan ilmu itu sedikit. Majelisnya sudah sedikit, yang ngaji juga sedikit, yang ngamalkan sedikit lagi. Apalagi di zaman kita 2019. Sudah ada yang gak mikir lagi ngaji. Rusak ini kalau ini gak ada untuk pengajaran kayak gini terus loh, orang sadar-sadar loh ini. Iya kan? Sudah luar biasa ini kerusakan di negeri kita coba. Bebas, apapun maksiat bebas itu biasa saja. Coba orang itu kalau nilai ini, nanti jenengan lihat di masyarakat itu. Ada yang nikah 5 tahun belum punya anak, dengan ada yang baru, bukan baru ini. Ini hubungan di luar nikah, langsung dua anak. Malah yang dua anak langsung tumbak. Waduh, cepat banget disenangi coba. Kalau yang ini belum dapat keturunan, dikomentari terus. Betul gak ibu-ibu? Nikah 5 bulan, bayen langsung. Iya tau ada kan? Bukan 5 bulan, 2 bulan apa sesasi langsung gitu. Itu diucapkan selamat. Kalau tadi yang sudah nikah sah, belum dapat keturunan, gak ada yang ngibur. Malah dicerewetin, terus dikomentari. Itu lo lihat tangga sana itu belum punya keturunan. Padahal dia itu pahalanya lebih besar loh itu. Nunggu, 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 nunggu. 5 tahun belum dikasih. Mana pahalanya lebih besar coba? Kalau tadi langsung 2 bulan langsung lahiran, apa dapat pahala? Dosa. Coba lihat masyarakat kita nilainya nggak adil loh. Iya kan? Adil nggak? Nggak. Harusnya lihat kayak gitu dihibur, Mbak, sabar, didorong, diberi motivasi. Gitu. Bukan malah dikomentarin terus. Ini biasanya ibu-ibu ini. Kalau bahan gosip itu kayak gitu. Namun kalau ada yang sudah bayen tadi ternyata itu di luar nikah, malah alhamdulillah wis duwe anak. Betul nggak masyarakat kita kayak gitu? Betul nggak? Betul. Sudah tanda masyarakat yang rusak. Nggak ada kepekaan pada maksiat. Iya kan? Nggak ada itu. Bahkan bukan hanya pada tetangga, di rumah sendiri juga sama. Ada teman laki-laki dapat datang ke rumah. Ini, bapak ini punya anak perempuan. Dek, iki koncomu kita kalau. Padahal pacarnya ngobrol di luar berdua gitu, ngajak boncengan sama-sama, dibiarkan. Alhamdulillah anakku wis duwe pacar. Wis payu. Motornya masya Allah bagus sekali, motor ninja. Sing cowoknya iki cakep banget, putih, bersih. Coba senang tau? Senang kan? Senang. Namun giliran anaknya yang ada yang ngaji, wes paham, orang entok pacaran, minta rapi, malah orang tua muter-muter. Gak mau nikahkan.
itu ora cocok. Udah aneh coba lihat itu, orang tua kayak apa ini coba lihat. Anak coba, itu sama saja orang tua kayak gini izinkan anaknya dizinai. Iya toh? Restui enggak itu? Restui, itu bapak namanya Bapak Dayus. Pun ngertos Dayus? Dayus itu bapak yang enggak punya cemburu, istrinya maksiat, anaknya maksiat, malah ridho seneng banget. Alhamdulillah nok, kamu wis duwe pacar, sugih meneh. Kuliah meneh neng UGM. Wah, wis seneng banget itu. Dokter meneh. Apa polisi? Wah. Kok lagi nyambung saya gitu? Berarti peka pada maksiat enggak itu? Enggak. Biasa toh? Biasa enggak bapaknya tadi? Oh, biasa malah apa tadi? Seneng banget. Malah kalau anaknya belum punya pacar, no. Kapan toh kowe duwe pacar? Nah, kuwi. Coba, enggak ada rasa peka sekali pada maksiat. Dibiarin aja anaknya maksiat. Iya enggak? Ya. Makanya jadi orang tua jaga anak baik-baik daripada panjenengan nyesel nanti lo Bapak, Bu. Iya. Ya toh? Nanti kalau tiba-tiba sudah isi, nanti senang lagi alhamdulillah. Namun aib. Aib enggak itu? Aib. Itu yang tadi kita bahas. Maninya tumpah bukan lewat jalan yang halal. Iya enggak? Iya. Maninya itu ditumpahkan bukan pada jalan yang halal. Orang pikir macam-macam loh, ini bawa dalil gitu loh. Ini kok pikirannya selalu banget gitu loh. Lagi ngaji padahal. Iya ini bahasanya gue loh, bahasa kita. Wah jadi ini, Pak Polisi ini digolong gak Pak ini? Orang sah kokang polisi wae iki disel ge wae. Mak iki lagi ngaji kok pikirane sarung banget iki lho. Sudah. Sekarang nomor 3. Ya tadi nomor 3, 4. Berdebat untuk membela kebatilan itu tercela, namun berdebat untuk membela kebenaran itu terpuji, sebagaimana dalam ayat lainnya yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah lihat, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Ajaklah umat kepada jalan Rabbmu. Berarti kalau disuruh dakwah, jadi dai ngajak umat pada jalan yang lurus. Ngajak umat pada jalan yang lurus, bukan ngajak umat pada dirinya. Beda enggak? Beda. Kalau ngajak pada dirinya berarti enggak ikhlas. Oh kok tiba-tiba itu pergi, dia ngaji tempat lain, wah enggak terima saya. Padahal ngaji tempat lain dia itu dapat ilmu juga yang manfaat. Berarti dia bukan ngajak pada jalan Allah, namun ngajak sejatinya pada dirinya. Itu tanda tidak ikhlas. Terus di sini dikatakan dakwailah dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa? Tepat. Mikir kalau mau mendakwai orang lain. Waktunya tepatnya kapan? Materinya tepatnya bagaimana? Kalau ada yang bertanya perlu enggak dijawab? Ya, enggak semuanya mesti dijawab. Lagi mangkat ngaji sudah tanya yang buat konflik.
Dai enggak boleh jawab dulu. Imannya belum kuat kok, wes ditanya. Ada kan yang tanya kayak begitu? Dia tunda dulu. Itu namanya tepat. Lihat kondisi juga, apakah tiap hari atau cukup satu pekan satu kali atau mungkin nanti di akhir pekan. Cocoknya itu ngajinya itu pagi apa nanti malam. Tepatnya bagaimana? Tinggal disesuaikan. Itu namanya hikmah. Terus berilah pelajaran dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berdebatlah juga dengan cara yang apa? Baik. Tidak seperti debat saat ini. Iya toh? Orang level debat-debat ya gue lho. Saling menjatuhkan. Iya kan? Apa ada manfaat? Kita aja dengar jadi ini, mendingan dengar ngaji. Hatinya tenang. Iya kan? Ya, lihat nanti lawannya ini pas ada celahnya untuk dijatuhkan, dijatuhkan. Kalau itu salah, yuk dibela mati-matian. Gak pandang itu salah atau benar, pokoknya itu kelompoknya. Itu kan sifat politik di negeri kita. Gak buat akur. Paling enak gitu kalau dulu itu, sudah nanti yang milih presiden sudah nanti wakil rakyat saja di DPR itu, sudah selesai. Gak ada konflik apa-apa. Iya gak? Ya. Iya, tenang-tenang aja itu rakyat. Urusan di atas. Iya kan? Ya. Iya. Paling tenang. Lebih enak lagi. Gak usah milih-milih. Sudah turun-temurun itu sudah dipilih. Rakyat cuma mikir, nanti besok ya saya makan apa. Sudah itu aja, dia mikir pekerjaannya. Urusan atas sudah. Nanti kalangan atas sendiri, kalangan elit nanti yang ngurus itu tadi. Itu yang dipilih oleh kerajaan Saudi Arabia. Rajanya itu turun-temurun. Gak usah rakyat mikir-mikir siapa raja berikutnya. Ada raja yang sudah meninggal, sudah ada itu pangeran naik berarti. Mikir gak rakyat di situ? Enggak. Perlu biaya gak untuk keluar tadi? Enggak. Makanya sugih sana itu. Gak ada demo, gak ada konflik, gak ada saling tukaran. Tenang terus. Iya kan? Wong ngaji terus. Ngibadah yang ngibadah jalan terus. Tenang kan? Tenang. Ya wes pindah neng Arab wae nih. Kan ini banyak penyok, Pak. Banyaknya juga banyak perokok, ora tenang aku. Iya. Ngebul terus ya Allah itu. Ah capek iki bas perokok iki ya. Harus diapain ya iki perokok iki ya? Harus di anu. Di anu. Anu apone? Baca lagi nomor 5. Sebenarnya ada berbagai pendapat kepada siapakah yang dimaksud ayat ini turun. Ada yang menyatakan kepada Al-As bin Wail As-Sahmi. Ada juga yang menyatakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pembesarnya orang munafik. Itu yang kemarin saya bahas di Masjid Besar Al-Huda Pelayan itu. Itu yang sampai suruh budaknya untuk melacur uangnya untuk dia. Terus. Ada yang mengatakan ditujukan kepada Abu Jahal ibnu Hisham. Ada juga yang menyatakan kepada Umayyah bin Khalaf. Juga ada yang mengatakan kepada Ubay bin Khalaf Al-Juhami. Al-Jumahi. Al-Jumahi. Pendapat ini semua disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya Zad al-Masir. Ya, terus sedangkan Ibnu Katsir. Sedangkan Ibnu Katsir menyatakan bahwa alif wal lam dalam ayat ini adalah jenis manusia. Berarti ayat ini berlaku bagi siapa saja yang mengingkari al-ba'd, hari berbangkit atau hari kiamat. Yaitu kalau Allah mampu menciptakan manusia dari mani yang lemah
tentu mampu untuk membangkitkan manusia setelah matinya pada hari kiamat. Berarti yang dimaksudkan ditujukan pada semua manusia, bukan pada persen tertentu. Siapa yang mengingkari hari kiamat kena ayat ini. Kalau Allah itu mampu untuk mencipta terus mematikan lagi, maka untuk dikembalikan lagi bisa. Karena ini kan diciptakan dari mani, suatu yang biasa. Mudah bagi Allah mencipta, kemudian Allah matikan, Allah bisa hidupkan lagi, bangkitkan lagi pada hari kiamat. Terus nomor 6. Kita disuruh melihat awal kita diciptakan dari mana yang hina, agar kita bisa meninggalkan perdebatan. Nah, tinggalkan perdebatan, apalagi mendebat masalah agama. Sudah sadar kita itu dari sesuatu yang hina, cuma dari air mani. Ya, cuma dari air mani harus sadar diri. Enggak usah debat-debat, apalagi protes pada syariat. Protes pada ajaran Islam. Terus yang 7. Ayat ini juga untuk mengingat nikmat Allah agar kita tidak jadi pendebat yang nyata untuk menentang adanya hari berbangkit. Maka ingatlah nikmat Allah tadi. Allah ciptakan kita dengan mudah. Ingat nikmat itu semua akan dibalas nanti ketika hari berbangkit, nantinya hari kiamat. Terus yang 8. Jika Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada, maka tentu mampu mengembalikan kita setelah tercerai-berai. Kita nanti dikubur atau ada mungkin yang jasadnya itu hancur, terpisah tulang-tulang yang ada. Mungkin gak dikumpulkan lagi terus dibangkitkan. Mungkin saja. Mudah bagi Allah. Bangkitkan itu lagi, satukan lagi. Ya, itu disatukan kembali, kemudian dibangkitkan dan nanti diperhitungkan pada hari kiamat. Adapun proses penciptaan manusia hingga ditetapkan takdir dan catatan tentang air mani, insyaallah kita bahas pada pertemuan malam Kamis berikutnya. Cukup. Biar nanti ilmunya masuk, orang ngelan, amalkan. Yang perintah dijalankan, yang larangan itu ditinggalkan. Sholatnya dikerjakan, rokoknya ditinggalkan. Siap. Ora kabur. Nah, wis ora siap-siap kuwi. Kurang rampung. Ntar sambil nunggu pertanyaan wonten pengumuman. Malam Sabtu tetap ada pengawasan di Karang Recik nji. Terus Sabtu ne kosong, saya ke Jakarta. Terus hari apa lagi? Ahad pagi Bulughul Maram tetap ada di DS. Lanjut sarapan pagi. Besok Ahad apa? Pon. Setelah itu siangnya jam 7 itu hata apa itu? Pon. Jam 7 di aduh lali meneh. Gading berapa? 5. Gading 5 ya. Di sebentar aduh. Butrin. Nanti jam itu nggih, warga pelayan sekitarnya bisa juga yang Wonosari, diadakan di Gading 5 RT 6 RW 5 Gading Pelayan Gunung Kidul Yayasan BHBR. Terus habis itu jam 7 sampai jam 8 rampung, nantinya jam 9 tepat ada pengawasan di Purwosari. Purwosari itu alamatnya Masjid Nurul Huda Klepu, Giri Asih. Ya, warga Panggang silakan hadir, warga Purwosari semuanya hadir. Kalau ada bakti sosial nanti diumumkan untuk dua tempat tadi. Terus malam Seninnya malam Senin apa itu? Malam Senin apa? Wage nggih. Nanti ada pengawasan di Pucang ba'da maghribnya untuk ba'da isya di Masjid Al-Huda Sawah. Nah itu untuk pengumuman yang ada. Malam Kamis pekan depan tetap ada seperti biasa. Yang buletinnya masih ada, bawa pekan depan, enggak dibuang.
gak jadi bungkusan gorengan. Ahad pon, bar ahad pon atau apa? Ahad Kliwon ji. Dari tempatnya Pak Wakima di mana nanti? Di SMA Kemiri Tanjung. SMA Kemiri Tanjung Sari. Terus habis Ahad Kliwon di situ Karang Tengah. Karang Tengahnya nanti di mana? Belum dirapatkan? Sidorejo. Hah? Sidorejo. Di Balai Dusun. Ya. Balai Dusun. Nanti kepastiannya ji. Bar Karang Tengah, saya ke Ngawen di Tes. Di Bendo, di masjid apa kemarin itu ya, nanti nyusul pengumumannya, nyusul insya Allah ada peresmian masjid peletakan batu pertama kayaknya itu. Nanti yang Jumat Legi saya izin dulu, nanti digabung sekalian dengan Jumat Pon berikutnya insya Allah, nanti di masjid Al-Ikhlas Coracari nanti menyusul nji. Nanti untuk Jumat Pon dulu karena besok saya ada urusan ke Wonosari, mau periksa dulu. Ustaz, mohon dijelaskan dilarangnya jual beli di masjid maupun halaman masjid. Seandainya online dan kita mendapatkan WA, ada orang yang order sedang kita baru kajian, sebaiknya bagaimana menyikapi sedang yang order itu minta jawaban cepat? Dimatikan HP-nya. Bentar. Tak bacakan hadisnya. Aduh, error. Nah ini hadisnya ya, larangan jual beli di masjid. Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarata wa idza ra'aitum may yunshit fi dola faqulu la raddallahu alaihi. Bila kalian melihat ada orang yang jual beli di dalam masjid, tempatnya di mana? Dalam masjid. Maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau melihat ada yang mengumumkan kehilangan barang di masjid, maka doakanlah semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Untuk yang kedua nanti kita bahas. Terus, ada perkataan dari para ulama seperti ini. Ada perkataan dari Atha' bin Yasar. Hendaknya engkau pergi ke pasar dunia, sedangkan ini di masjid itu adalah pasar akhirat. Dan yang dimaksud dengan masjid adalah ini bagian dalam masjid, teras masjid juga masuk. Kalau masjid punya pagar, berarti yang masuk dalam pagar masjid itu juga area masjid. Berarti tidak boleh jualan di masjid. Dalam masjid termasuk juga area masjid. Apa tadi kata Nabi SAW? Doakan pada yang jualan tadi, jual beli tadi, mudah-mudahan Allah tidak beri kepadamu keuntungan, alias apa? Bangkrut. Didoakan bangkrut, krut, 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 krut. Itu ya, itu jawabannya. Berarti kalau dapat orderan tadi gimana? Ini yang biasanya ibu-ibu punya bisnis online, pas ngaji dalam masjid, terus ada yang minta pesannya cepat. Berarti keluar dari masjid tadi terus jawab. Berarti jawabnya tidak di dalam masjid. Karena tadi kata Atha' bin Yasar, masjid itu tempat perdagangan akhirat, bukan perdagangan dunia. Jual belinya enggak boleh. Kalau bayar utang boleh enggak dalam masjid? Masih boleh. Karena berutang tadi bukan jual beli. Yang tidak boleh apa? Jual beli. Sama seperti melayani pelanggan juga dalam masjid. Apakah orang yang berutang riba hartanya akan hancur seperti halnya rentenirnya? Makanya segera tobat. Wes,
Bagaimana kami menjawab ibu saya yang mengajak memakmurkan masjid? Boleh saja untuk datang ke masjid bagi ibu-ibu. Namun tempat paling afdol di mana? Di rumah. Sedangkan ayah bilang yang wajib memakmurkan masjid dan sholat wajib di masjid adalah kaum laki-laki. Dan ayah dapat ilmu saat mengikuti pengajian-pengajian. Itulah yang betul. Tempat laki-laki di masjid, tempat perempuan di rumah. Namun kalau ibu-ibu mau ke masjid pun boleh. Tidak ada larangan, silahkan. Namun tidak sewajib bapak-bapak ke masjid. Tempat bapak-bapak di mana tadi? Di masjid. Kalau di rumah jadi apa kemarin? Bapak soleha. Apakah kami ikut dosa? Jadi bawahannya mengikuti jejak sesepuh, mengembangkan kas warga dalam suatu organisasi. Karena yang jadi ketua tidak mau merubah, ya sudah nggak usah ikut lagi organisasi itu, resign keluar, biar nggak dukung dalam maksiat daripada kena laknat. Kalau dalam urusan riba yang kena laknat 4 golongan, rentenirnya 1, yang nyatornya 2. Pencatatnya, apa pencatat berarti? Sekretarisnya. Terus yang jadi 2 saksi. Apakah doa nurun nubuah itu dari Nabi SAW dan dapat diamalkan? Wallahualam, itu bukan dari Kanjeng Nabi. Ketika sholat kemudian ada anggota badan yang gatel, kemudian digaruk-garuk terus lebih dari 3 kali, apakah membatalkan sholat? Kalau butuh lebih dari 3 kali pun masih boleh. Yang penting orang kok awal sholat sampai salam. Itu beda. Mendingan batalkan. Ya gitu. Ketika sholat lupa jumlah rokaat, sehingga rokaatnya kurang dan baru diingatkan ketika sholat sudah selesai, bagaimana solusinya? Apakah hanya menambah kekurangan rokaat dan sujud sahwi atau mengulangi dari awal? Tinggal nambah. Kalau kurang 1 rokaat berarti tambah 1 rokaat, terus tambah lagi dengan sujud sahwi sebelum salam. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih merokok dan menjual rokok? Suruh tobat. Berarti kalau rokoknya masih di warung, ya suruh hapus. Pokoknya gitu. Ada enggak toko yang enggak jual rokok? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Malah punya cabang 9 kan? Itu saja masih bisa hidup tokonya itu, malah jadi besar. Ini sudah warungnya cilek coba, jual rokok lagi. Ngeyel coba. Iya kan? Ini sudah punya cabang 9, enggak ada rokok sama sekali. Sudah 10 ya? Sudah 10. Ustadz, anak kerja jadi perawat. Mau tidak mau anak harus profesional. Anak sering melihat aurat perempuan ketika sedang memeriksa apakah anak berdosa. Dan gimana dengan hasil yang anak dapatkan? Kalau bisa ngurus pasien laki-laki. Namun kalau dalam keadaan darurat dengan keterpaksaan mengurus yang perempuan. Namun kalau masih ada yang perawat perempuan, serahkan pada perawat perempuan. Saya punya teman seorang suami istri, beberapa tahun yang lalu suaminya pernah selingkuh. Setelah itu suaminya benar-benar tobat dan masuk ke kajian ini. Sudah hampir 3 tahunan bersama sang istri. Selama ini istrinya masih sakit hati dan ingin balas dendam. Balas dendam pada suami istrinya. Ya, bilang akan buat lebih sakit dan sudah hampir 1 tahun sang istri selingkuh lewat WA chat dan siang dan hampir. Ini namanya balas maksiat dengan apa? Maksiat. Dosa besar dibalas lagi dengan dosa besar. Dosa ini juga dosa. Berarti solusinya gimana coba? Tobat. Maafkan atau tidak? Maafkan. Maafkan itu berarti diingat-ingatin lagi enggak? Enggak. Lupakan saja. Atau mau cari suami yang baru ya terserah. Kalau masih payu. Apa ada balas dendam? Ini balas dendam yang enggak adil. Kalau yang mau adil gini, tak cubit, kamu balas cubit lagi. Adil.
Itu bukan maksiat, saya cubit dia, dia balas lagi dengan cubit lagi. Itu namanya muktasib, imbang. Maksiat enggak? Itu bukan maksiat. Saya cubit dia, dia balas lagi cubit. Ya. Namun kalau ini suaminya selingkuh, istri balas selingkuh lagi, berarti dosa dibalas dosa, enggak boleh. Cubit terus dibalas apa? Zolim. Enggak boleh. Jadinya apa? Zolim. Dosa enggak? Dosa. Ngeyel lagi. Pertanyaan untuk radio ditunda pekan depan, insya Allah akan kita bahas. Demikian, mugi-mugi semua istiqomah, panjang umur, terus Allah mudahkan untuk setiap urusan, rizki, urusan dalam keluarga, rumah tangga, dikaruniakan anak-anak yang soleh-soleha, qurrota a'yun, dan mudah-mudahan kita dimudahkan pada jalan-jalan menuju surga dan masuk pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.